Halo guys, apa kabar? Masih dengar Repsuto Mix Random. Kita doakan semua sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan membahas drama Cina, Ratan. Mimin akan mencoba melengkapinya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan support channel Repsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja. Drama ini menceritakan tentang Si Teng, suku Yi, yang dijadikan alat pembunuh oleh Hiu San dengan keajaiban suku Yi atau teknologi meteorit Alin dan untuk ketenaran. Si Teng terbagi menjadi dua yaitu Bai Ying. Dan di saat muda, Hiu San pernah jatuh cinta kepada salah satu suku Yi, tetapi kemudian suku Yi membunuh seluruh anggota perguruannya, termasuk guru yang sangat dihormatinya guys. Hiu San menjadi sangat membenci suku Yi. Diceritakan bahwa Bai Ying sebagian dari wujud Si Teng menyukai seorang pria bernama Zhao Yan Quan. Si Teng ingin bergabung lagi dengan Bai Ying, tapi Bai Ying menolaknya karena Bai Ying jatuh cinta. Zhao Yan Quan adalah seorang pria yang sudah memiliki istri guys, tapi entah kenapa Bai Ying sangat menyukainya dan Bai Ying menikah dengan Zhao Yan Quan. Si Teng menyelidiki tentang Zhao Yan Quan dan menemukan kalau Zhao Yan Quan adalah laki-laki yang suka main perempuan. Zhao Yan Quan bertemu dengan Si Teng dan ternyata menjadi lebih menyukai Si Teng guys. Apalagi setelah melihat wujud asli dari Bai Ying yang bukan manusia, Zhao Yan Quan ketakutan. Di suatu malam, Bai Ying dan Si Teng berdebat di sebuah gudang dan akhirnya Si Teng terbunuh. Tapi terbunuhnya Si Teng adalah rencananya Bai Ying guys. Bai Ying menyuruh penari Angkong Jia Sang membawa jenazah Si Teng ke daerah Dana. Dan Bai Ying dibunuh oleh Hiu San setelah melahirkan anak Zhao Yan Quan. Namun sebelum mati, Bai Ying tertawa dan berkata bahwa dia akan kembali. Sebelumnya Bai Ying dengan kejamnya merantai dua keluarga secara turun-temurun. Yang satu untuk menjaga jenazah Si Teng dan untuk menjaga tulang belulang dirinya. Dan Bai Ying bahkan membuat nyonya keluarga Hin tidak bisa hamil agar keluarga Hin membesarkan anaknya Bai Ying. Kebangkitan Si Teng adalah karena Hin Fang dan videonya bisa kamu lihat di pojok kanan atas ini guys. Setelah pertempuran antara Hiu San, Si Teng, dan Bai Ying, Hiu San dan Bai Ying lenyap, sedangkan Si Teng kembali menjadi rotan. Di dalam mimpi, Si Teng berkata kepada Hin Fang, tanpa Hiu San dan energi dari suku Yi lainnya, Si Teng tidak bisa menjadi manusia secepat dulu. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Hin Fang tetap bersikeras ingin bersama Si Teng. Hin Fang mengatakan kalau dia akan mencari cara untuk mengembalikan Si Teng. Setelah 5 tahun berlalu, meskipun Yan Furui selalu menasihati Hin Fang untuk melanjutkan hidupnya, Hin Fang tetap tidak menyerah untuk mencari Si Teng. Li Muge sebagai Bai Jin adalah seorang sarjana terpelajar, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebangsaan Xuan dan juga sebagai guru orang-orang di Xuanmen. Seorang yang mengetahui kebangkitan Si Teng, Bai Jin juga sangat mengenal Si Teng muda. Bai Jin adalah pohon besar yang ditempati Si Teng di kehidupan sebelumnya guys. Saat Hiu San menggunakan meteorit untuk mengubah Si Teng menjadi wujud manusia, dan pohon besar itu juga ikut terpengaruh dan akhirnya menjelma menjadi wujud manusia yaitu Bai Jin. Ketika Bai Jin masih pohon besar, Bai Jin melindungi Si Teng. Dan setelah Bai Jin berubah menjadi wujud manusia seperti Si Teng, Bai Jin juga melindungi Si Teng. Bai Jin mengenal Si Teng, tetapi Si Teng tidak mengenalnya. Kemungkinan besar, Si Teng kehilangan ingatan. Setelah Si Teng terbagi menjadi dua guys, orang yang memiliki ingatan tentang Bai Jin adalah Bai Ying. Coco Chan sebagai Sisi, Sizu, atau Si Teng muda. Keajaiban terjadi guys. Setelah 5 tahun, Si Teng menjadi manusia dalam bentuk seorang anak kecil bernama Sizu. Dan selama ini diasuh oleh seorang suku Yi, yaitu Kong Jinghua. Kong Jinghua mengaku kepada kedua guru di sekolah Sisi kalau Sisi adalah anak angkat. Dan sebelumnya menemukan Sisi di hutan, guys. Sisi seorang anak yang tidak menurut karena Sisi adalah Si Teng. Terjadi pertengkaran dengan Kong Jinghua dan di suatu malam Sisi pergi dari rumah dan bertemu dengan Hin Fang. Setelah melihat wajah Sisi, Hin Fang langsung terkejut karena Sisi mirip dengan Si Teng di waktu kecil. Sekretaris Bai mengetahui kalau Sisi adalah anak adopsi ibunya, guys. Ternyata Kong Jinghua adalah ibu angkat Sekretaris Bai. Saat Sisi tertidur, Hin Fang mengembalikan Sisi ke tempat Kong Jinghua. Di sekolah, Sisi menangis ke guru Lin Juan. Intinya gadis kecil ini ingin lari dari Kong Jinghua, guys. Akhirnya Lin Juan membawa Sisi ke rumahnya. Dan tidak disangka, malamnya Kong Jinghua datang ke tempat guru Lin Juan, guys. Guru Lin Juan pingsan, Sisi melarikan diri. Kong Jinghua mengejarnya. Sisi diselamatkan oleh Hin Fang. Setelah Kong Jinghua pergi, Hin Fang menghapus ingatan Guru Lin Juan tentang Sisi dan Kong Jinghua, guys. Dan Hin Fang membawa Sisi ke rumahnya. Yan Furui dan Wang Hyankun memberitahu Hin Fang kalau Si Teng muda sebenarnya sedang sekarat, guys.
Si Teng Muda ingin merubah secara paksa menjadi dewasa tanpa meteorit Hyusang. Hal itu sangat membahayakan, guys. Karena energi Si Teng Muda terlalu lemah dan bisa menyebabkan kematian. Tapi ada satu cara, yaitu memanfaatkan ras yang sama. Tapi ras yang sama adalah Shen Hideng dan Bai Ying. Dan mereka sudah tidak ada di dunia ini. Sedangkan energi Bai Ying sudah menyatu dengan Qin Fang. Energi yang selama ini menggerakkan tubuh Qin Fang, guys. Dan hal yang menyedihkan adalah di antara Qin Fang dan Si Teng, nantinya hanya ada satu orang yang bisa melanjutkan hidup. Si Yue Ling sebagai Kong Jinghua, salah satu dari 4 bersaudara Plum, Anggrek, Krisan, dan Bambu, yang di tahun 1910 cukup terkenal dan dikendalikan oleh Sekte Xuanmen. Ditugaskan untuk membunuh Si Teng, tapi gagal. 3 saudarinya, yaitu Plum, Anggrek, dan Krisan, dibunuh oleh Si Teng. Hanya Kong Jianghua yang masih hidup sampai di tahun ini, guys. Di tahun ini, Kong Jianghua menjadi tua dan berniat untuk mencari penerus dan sudah memiliki Shishi. Tapi Shishi tidak sesuai dengan harapannya, guys. Shishi selalu bergaul dengan anak-anak nakal. Sehingga Kong Jianghua harus menghajar semua anak-anak nakal itu. Dan yang disesalinya adalah mematahkan kaki Shishi, guys. Shishi adalah sekretaris Bai. Dan pada akhirnya, Shishi atau sekretaris Bai kembali pada Kong Jianghua. Si Teng kecil mengunjungi Kong Jianghua dan menjelaskan bahwa dirinya adalah Si Teng. Dan dengan perjanjian mengambil kekuatan Kong Jianghua, menyembuhkan kaki Shishi, dan Si Teng ingin menemui Qin Fang dengan bentuk dirinya yang dewasa. Proses terlalu cepat merubah bentuk ke dewasa, hal itu membuat Si Teng sekarat, guys. Tapi semua itu dilakukan demi untuk bersama Qin Fang. Tapi Qin Fang mengorbankan dirinya, memberikan energi Bai Ying untuk Si Teng. Qin Fang juga sudah menghilangkan ingatan Si Teng tentang dirinya di masa lalu. Qin Fang juga sudah menyelidiki kalau dirinya adalah keturunan dari pohon langit, guys. Dan Qin Fang membawa Si Teng kecil untuk diasuh oleh 2 orang suami istri yang tidak memiliki anak dan meninggalkannya di sana, guys. Agar Si Teng dapat merasakan pengalaman masa kecil sebagai manusia biasa, manusia yang normal dan menyenangkan. Qin Fang mengatakan pada Yan Furui kalau Si Teng adalah tujuan hidupnya. Dan kalau Si Teng memang ingin mencarinya, Si Teng pasti akan menemukannya. Si Teng yang selalu mendapat mimpi melihat pohon besar, dan tanpa disengaja Si Teng bertemu dengan Yan Furui. Dan Yan Furui membawa Si Teng untuk menemui Qin Fang. Si Teng melihat Qin Fang sekarat selama 15 tahun dan mengingat kembali semua kenangan mereka, guys. Akhir yang menyedihkan, Si Teng memutuskan untuk membawa Qin Fang ke hutan, kembali menjadi pohon dan rotan. Akhir yang menyedihkan adalah ending yang pertama. Untuk ending yang kedua, di saat Qin Fang dan Si Teng bersama, Si Teng tidak mau energi Bai Ying diberikan kepadanya dan membuat Qin Fang pingsan, guys. Lalu, Si Teng membagi dirinya menjadi Si Zu dan Si Teng menghilang. Tapi Qin Fang memberikan Si Zu agar dirawat oleh keluarga Xing. Kemudian Qin Fang pergi mencari Si Teng. 15 tahun pun berlalu. Gadis kecil Si Zu sudah berumur hampir 20 tahun. Dan tiba-tiba teringat Qin Fang dan ingin bertemu dengan Qin Fang, guys. Si Zu melakukan perjalanan ke Gunung Changcheng dan sampai di tempat Qin Fang. Tapi setelah Si Zu melihat ke air, tiba-tiba wajah Si Zu telah berubah, guys. Si Zu menemui Qin Fang dan tampaknya Qin Fang sudah menemukan Si Teng. Hal yang luar biasa dan di luar ekspektasi, guys. Qin Fang sudah menjadi salah satu suku Yi dan berbahagia bersama Si Teng. Walaupun Si Zu adalah bagian dari Si Teng, mereka adalah 2 orang dengan karakter yang berbeda, guys. Tapi intinya, Si Teng dan Qin Fang sudah bersama selamanya dan menjauh dari dunia, menghapus ingatan Si Zu tentang mereka. Dan Si Zu menjalani hidup seperti manusia bersama dengan keluarga Xing yang menyayanginya. Kehidupan Wang Qiankun dan Yan Furui juga sudah cukup baik, guys. Wang Qiankun menjadi ilmuwan hebat dan sulit untuk ditemui. Sedangkan Yan Furui dan keluarganya membuka restoran makanan. Keduanya sudah mewujudkan mimpinya. Di episode Extra 31 menjadi ending yang bahagia, guys. Kita akan selalu merekomendasikan drama terbaru dan terbaik, memberikan informasi list drama Asia yang masih asik ditonton untuk kamu saat ada di rumah, merangkum drama atau movie pilihan sampai tamat untuk kamu yang gak sempat nontonnya, guys. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Revsuto Mix Random. Sampai jumpa di video selanjutnya.